Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Videonya dari sini ya. Di sini saya meruput mau beli sarapan. Jam 6 lebih seperempat. Di sini masih sangat gelap sekali. Saya sengaja meruput ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya meruput beli sarapan pagi. Yang sudah bangun hanya saya dan juga Nopan yang saya jaga. Untuk nenek dan cici masih di atas ya, teman-teman. Karena menghindari nanti semakin banyak yang beli. Karena pengalaman hari Minggu kemarin itu saya berangkat jam 7:30, antri sekali. Jadi 1,5 jam, jam 9 baru pulang. Terus saya kena marah. Kerjaannya masih banyak. Oh ini, oke, ini lampu merah, teman-teman. Jam 6 lebih 15, karena ini musim dingin, jam sekian tuh masih gelap, belum ada matahari. Tapi kalau di Indonesia kebalikannya ya. Saya suka sekali dengan situasinya, suasananya. Karena ini awal-awal saya ke Taiwan itu kan kebetulan bulan 10 tahun 2018. Pas musim dingin. Terus saya itu herannya jam 5, jam 6 pagi kok masih gelap. Ternyata memang apa ya, memang siklus cuaca iklimnya dan pergerakan matahari memang demikian, kebalikannya dengan di Indonesia. Ngos-ngosan. Sebelumnya kalau beli sarapan terlalu pagi itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Minimal saya itu makan pagi jam 7:30 atau jam 8. Tapi karena saya pingin seperti inilah waktu saya untuk refreshing ya, teman-teman ya. Keluar sambil lihat pemandangan, terus ya refreshing aja. Karena memang betul-betul saya tuh nggak pernah keluar, nggak pernah diajak jalan-jalan. Tapi memang saya juga orangnya mager ya, mager itu maksudnya kalau naik mobil juga suka mabuk. Walaupun diajak bepergian jauh juga begitu, kurang begitu. Alhamdulillah ini pasiennya memang nggak bisa pergi jauh, kecuali kalau pas periksa aja. Nah, di depan sana ada toko 7 Eleven atau 7 Eleven. Itu toko 24 jam. Bersyukur sekali, alhamdulillah tempat saya tinggal itu dekat dengan toko 24 jam. Kan disini tempat untuk bisa belanja, jajan, snack, makanan, terus kirim uang. Beli kopi dan sebagainya. Teman-teman, itu tadi tempatnya, rumahnya teman saya yang dari Indramayu. Nah, sudah mau nyampe, semoga buka. Waduh, kok gelap, tutup ini. Nah, jeng-jeng, tutup teman-teman. Oke, kita puter aja, saya puter. Kita pindah tempat aja. Oke teman-teman, ini saya dapat samince. Nanti saya pindah ke toko satunya, kemarin beli Chongyoping. Nah, saya pindah di toko sebelah ini ya teman-teman ya, yang jualan Chongyoping. Cece kenang usah.